Renovasi gedung BRI Kelandasan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Apalagi renovasi yang dilakukan di gedung BRI diduga melanggar garis sepadan jalan hingga menarik perhatian dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Haris, mengatakan, menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi 3 DPRD Balikpapan akan menjadwalkan sidak dengan turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi sebenarnya, termasuk melakukan pengecekan revisi izin perubahan gedung BRI tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah penambahan bangunan tersebut masuk dalam garis sepadan jalan atau tidak. Pihaknya juga telah menjadwalkan pada minggu depan untuk melakukan sidak ke lokasi kegiatan. Haris menambahkan, dalam peninjauan nanti, pihaknya juga akan melibatkan instansi terkait seperti BPMP 2T, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta lainnya. Menurut Haris, kalau penambahan bangunan gedung belum ada izinnya atau revisi izin, maka nanti akan kita berikan surat teguran dan pemerintah kota harus tegas. Jangan sampai pengelola gedung BRI melakukan penambahan bangunan menggunakan izin yang lama dan tidak mengindahkan garis sepadan jalan. Kita akan turun nanti ke lapangan, bikin sidang mempertanyakan, apakah itu ada revisi izin atau dia sudah mengajukan ke Pemkot tentang revisi izin penambahan pembangunan itu. Kita akan lihat apakah itu masuk garis sepadan atau tidak, atau aturan itu diperbolehkan atau tidak. Sementara kita ini belum ke lokasi. Nah, nanti kita akan jadwalkan kali minggu depan kita akan sidak ke BRI, ya, kita akan langsung tinjau lokasi sama dinas-dinas yang terkait. BP2T, kali tata kota, apa segala yang terkait semua lah. Nah, kalau itu belum ada izinnya atau revisi izin, ya nanti kita akan berikan surat teguran. Sementara itu, tanggapan serupa juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Nazarudin. Menurut Nazarudin, pemerintah kota Balikpapan, khususnya Satpol PP Balikpapan, harus tegas dalam menegakkan peraturan daerah atau perda kota Balikpapan. Jika memang penambahan bangunan gedung tidak sesuai, maka harus segera ditindaklanjuti dengan menghentikan aktivitas pembangunan sebelum ada kejelasan izinnya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.